Masker ya, kamu udah mangan bu. Jadi apa kamu mau nyanyi atau mau pusat? Satu. Setiap aktivitas di luar rumah wajib memakai masker sebagai protokol kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten Purwakarta berdasar Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kembali, kami ingatkan kembali setiap aktivitas di luar wajib memakai masker kepada pengendara roda 2, roda 4.
silakan silakan. Sampai dibolongin gitu, kalau kamu gak tahu, kamu dimarah-marahin, ya? Kamu gak tahu bahwa diwajibkan setiap kepala rumah atau menghindari kerumunan, ya? Kenapa gak pakai masker? Jangan biarkan bahasa cuma, itu kewajiban. Kamu gak perlu waktu ini, ya? Yang kita sesuaikan kita di luar rumah atau di luar rumah harus wajib paham ya. Parkir. Ya, jadi nanti kamu setiap keluar rumah atau keluar rumah atau menghindari kerumunan ya. Gunakan selalu pakai masker ya. Kasih tahu saudara kamu, tetangga kamu ya. Biasakan menggunakan masker. Karena kesehatan bukan untuk kamu, untuk karya kamu juga ya. Ya. Kamu orang mana orang Jakarta? Siapa Bupati Purwakarta? Bu Ana. Sebelumnya? Saya di Bandung, Pak, soalnya. Orang Bandung? Coba Gubernur Jawa Barat siapa sekarang? Hah? Kamu orang Jawa Barat nggak tahu, masa nggak tahu itu Gubernur? Ya udah. Jadi kamu apa kamu? Mau nyanyi atau mau pusat? Mainkan. Jadi nanti kamu setiap ke rumah atau hindari kerumunan ya. Kamu selalu menggunakan masker. Pakai masker ya. Siap. Siap. Kembali kami bawa pada seluruh warga nomor 6 tahun 2020 tentang peringatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Thank you.
buru-buru praktis kan? Aduh, kereta Jeruk Medan 500 gitu. Para penumpang di dalam bagi pemakai masker, pengunjung juga di tempat-tempat keramaian, tempat-tempat keramaian. Kadurinya malahnya. Oh, mana suami? Repot, Abrina. Gini, mami. Biasa sama pedang. Masker. Kampung mah iya, kayak 55-an. Emang mau nyala. Itu ini menyusirnya, menyusir. Yang pedagang berawal dulu. Resiko tinggi kan, emang dia resiko tinggi. Apa kali kemana? Di Makassar kali, hari ke Jakarta. Berat apa tujuan dari mana? Anak ayam. Hah? Anak ayam. Jadi bapak kesini asal terang tahun jual ayam, mau pakai masker mau gitunya? Ah, jadi ini setiap hari, setiap keluar, pakai lagi dulu ini, kalau mau masker ya. Kemarin sih pakai celana masker, dia mau saya lakukan apa? Mau coba? Ya, nah, apa orang terasa bisa sial? Baru nyampe atau apa yang mana yang macam macam sih lah? Betul, betul. Oh, tenang tenang, rapi tenang tenang. Kamu ada apa? Tenang tenang, kamu ada apa? Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua ketuhanan sosial bagi seluruh. Lari. Pancasila, satu kesatuan. Ketuhanan yang maha esa, dua kerakyatan, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh ikat kerjasama dalam pemerintahan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak orang Purwakarta? Purwakarta. Ini sampai saha Bupati Purwakarta, no ayana? Ina. Hah, Ina? Ibu Ane. Satu acana saha? Ya. Bapak Dino. Oh, iya. Oh, Dino Yadi, ya. Oh, saya Bapak Ibu Kepala Rakyat Purwakarta. Jadi, setiap keluar bumi, karena ngomong masker, pasien kerang keluarga khususnya lindungi keluarga bapaknya yang tetangi bapak warga sah, saya ingin ngomong masker ya ini hari keinginan ya, dia satu siapa, ngomong masker nah apa? Satu, dua, tiga. Pancasila. Satu, dua, tiga.
10 menit, bersih-bersih 10 menit.